Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Untuk info hari ini atau konten sore hari ini, kita lagi proses pemasangan speaker. Di box Pardi ada 3 box 21 in yang sudah ready untuk dipakai persiapan karnaval. Kalau infonya nek ndi urung roh guys ya. Iki mek proses masang speaker Betavo B21 V5522 yang double manet 21 in. Untuk ependen 8 ohm untuk watt atau maksimal wattnya 5000 watt. Full pakai Betavo guys. Ada 3 box yang akan dipakai untuk persiapan karnaval. Untuk tim 2 dan tim 4. 5 jo yo. 5 jo. King kok apa metu 5? 5 yo. Oh, tim loro papa taruh 5. Di boke wis dipasang. Di box Pardi. Truknya juga sudah ready guys. Jadi untuk infonya sore hari ini seperti itu ya guys ya. Untuk proses perkabelannya jadi diproses. Jadi kita menunggu dulu untuk info dan kabarnya. Seperti itu guys ya. Mungkin pakai truk yang baru ini guys ya. Seperti itu. Kol Betavo wah ini asli racing galap derder seperti apa guys, nanti kita saksikan di karnaval. Semuanya sudah ready dan di truk atau grand bag yang lainnya di sini untuk tim 2 guys ya, yang ini sudah dinaikkan nanti akan ditambah di sana untuk tim 2, 4, dan 5. Pokoknya seperti itu guys ya. Jadi kita lanjut untuk proses penataannya seperti apa. Yang penting kita mau proses lanjut dulu untuk delay guys. Delay diproses ya. Jagratnya sudah jadi mending. Jadi tinggal proses untuk numpangi salonnya saja guys. Untuk tim 2 pokok kilos anti tai jadi ban toyib yang sudah kita pasang tiba-tiba ganjil ini guys, sudah tidak drag kan nanti grillnya. Ini sudah diproses grillnya ini guys, box Pardi duo audio wis dadi, masih diproses sama Bang Oki Wijaya. Oke guys, tak lanjut dulu guys, pokoknya nanti ada kejutan apa. Kita lanjut atau kita sambung lagi untuk konten hari ini ya guys ya. Untuk persiapan tim 2 ini sudah ready. Mau berangkat wah tim papa teko. Wonge krune tim papa teko bre dal nek tim papa. Tim papa karo tim 5 budal kabeh untuk infonya. Sudah ready guys dan juga sudah apa ya ini KB alat-alat KB semoga woi ban apa nih ban selanjutnya
saya bingung guys infonya. Pak infonya tim si G belum pulang, yang pulang tim 2 3 4 tambah 1 lagi tim 5. Jadi keluar 5 set guys infonya. 12 sub yang sudah ready. Tinggal proses untuk menaikkan saja. Semuanya pada sudah dinaikkan, ini juga sudah naik box party juga guys sama. Terus pokoknya infonya seperti itu. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk di subscribe. Ini tadi baru saja dicuci, kelihatan bersih dan glowing guys truknya. Untuk infonya seperti itu saja guys ya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe di channel YouTube-nya Edi Dimas Saputra. Untuk infonya seperti itu. Jadi untuk kalian, untuk kalian yang belum tahu, wes ready. Tim satu belum pulang. Ini mas, untuk info atau suasana sore hari di jalan kok rame guys, kalau lewat bakul-bakul rame full. Waktu persiapan atau pedal lagi proses bikin tali untuk dipakai persiapan berangkat. Seperti itu dulu guys ya infonya hari ini. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sound system Indonesia, tetaplah maju dan jaya. Wes tak bar guys, untuk infonya seperti itu.